Qalladu sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam fima amara bihi wa qalahu. Hanya saja yang diikuti yaitu sahibu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima amara bihi wa qalahu, pada apa yang ia perintahkannya dan ia katakan. Wa inna ma yaqaladu sahabatu min aisu inna fi'lahum yadullu ala sama'ihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayasannya diikuti sahabat min haitsu, dari sekira inna fi'lahum, dari sekira sesungguhnya perbuatan mereka itu yadullu menunjuki ala sama'ihim, atas mendengarnya mereka sahabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat mendengar dari Rasulullah, ikutin. Summa iza idza kullida sahibu syar'i fi talaqi af'ali wa af'ali bil qabuli fayambagi ayyakuna harisan ala fi'mi asrari. Kemudian apabila diikuti sahibu syariat yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi talaqi aqwali wa af'ali bil qabuli, pada bertemu pada menerima perkataan dan perbuatannya dengan qabul, dengan diterima, apa yang bagi maka siaganya. Boleh juga summa idza qallada sahiba syar'i, begitu boleh juga ya. Kemudian apabila mengikut ia kepada sahib yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah gitu ya. Fi talaqi af'alihi wa af'alihi aqwalihi wa af'alihi bil qabuli, pada menerima perkataan dan perbuatan dengan diterima. Fayam bagi maka seyogianya ayyakuna harisan, bahwasanya dia itu sangat ingin harisan ala fahmi asalihi, atas paham rahasia-rahasianya. Fa innal muqallida, karena sesungguhnya orang yang taklid, yang mengikut, innama anyasanya yaf'al fi'la, dia melakukan perbuatan. Li'anna sahiba syar'i, karena bahwasanya orang yang mempunyai syariat, ya sahiba syar'i yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alahu, telah melakukan ia akan dia, ia telah melakukan itu. Wa fi'luhu la budda an yakuna li sirrin fihi, dan perbuatannya itu tidak boleh tidak bahwa ada itu karena rahasia, ada rahasia di dalamnya. Fayam bagi maka seyogianya ayyakuna syadidal bahsi an asraril a'mali, bahwa ada dia itu seorang yang sangat bahas daripada rahasia-rahasia amal wal aqwali dan perkataan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia inaktafa bi ibsi ma yuqalu kana wi'an lil ilmi wala yakunu aliman. Maka sungguh dia, jika dia cukup dengan menghafal apa yang dikatakan, jadi cuma menghafal doang apa yang dikatakan, karena adalah dia itu namanya wi'an, bejana lil ilmi, bagi ilmu. Jadi kalau kita cuma ngapal doang, kita cuma sekedar bejana bagi ilmu, tempat doang. Wala yakunu aliman, dan dia bukan orang alim. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, cuma begitu doang. Tapi dia enggak ngerti rahasia di dalamnya. Walizalika, oleh karena itu, kalau dikatakan kana fulanun min awiyatil ilmi, adalah si fulan itu termasuk di antara bejana-bejana ilmu. Fala yusamma aliman, maka dia tidak dikatakan orang alim. Idza kana sya'nu al-imza min ghairi ittila'in ala hukmi ala hikami wal asrari, apabila ada keadaannya itu menghafal dari tanpa melihat atas hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Jadi cuma ngapal doang, cuma ngapal ilmu doang, rahasia-rahasianya enggak tahu. Makanya orang yang semua hafal doang ilmu, sombong dia. Tapi kalau yang kenal rahasia ilmu, dia tawadhu, ilmunya banyak, rendah. Seperti orang ilmunya dikit, orang sufi biasanya. Orangnya tawadu rendah, kayaknya ilmunya enggak banyak, jadi banyak orang hina. Enggak taunya mah ilmunya Masya Allah banyak sekali. Iya. Tanpa melihat atas hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Kalau ada ulama tawadu rendah diri, sepertinya enggak ada ilmu, tapi lihat ngajarnya, boleannya, Masya Allah, berarti beliau adalah orang yang tawadu. Orang yang tawadu. Maka jagalah hati kepadanya, dekatlah kepadanya. Wa man kushifa an qalbi, dan siapa saja yang telah dibukakan daripada hatinya al-ghita'u, tutupan, wastanara binuril hidayati, dan bersinar ia dengan nur hidayah, sara fi nafsi matmu'an muqalladan, jadi dia itu pada dirinya diikuti, lagi ditaklidkan, ditaklidi. Fala yambaghi ayyuqallida ghairahu, maka tidak seyogianya bahwa dia ngikut kepada yang lain. Jangan ikut sama yang lain. Siapa yang sudah dibukakan hatinya, tutupan, bersinar dengan nur hidayah, ya kalau dia salah dibilangin, jangan begini, jangan begitu. Ada suara yang enggak ada orangnya. Ini orang yang seperti ini, ini namanya man kushifa an qalbihi, orang yang sudah dibuka hatinya. Jadi selalu ada suara bilangin. Jangan ini, jangan itu, pergi sana, pergi situ. Pakai ini, pakai itu. Berarti orang ini sudah mukasyafah, sudah dibuka tutupan hatinya dan bersinarnya dengan nur-nur hidayah. Wali-walinya Allah begitu. Jadi enggak lama ngomong begini, entar enggak lama berubah. Kenapa? Karena ada yang kasih tahu. Supaya ini, supaya itu. Bukannya pelimpan, bukan. Ada suara jelas kasih tahu. Yang belum merasakan ya nggak bisa. Apa ya, gimana sih? Belum bisa. Ini dalam tasawuf namanya malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang belum merasa nggak tahu. Nggak bisa, orang belum tahu bagaimana bisa ngerasain. Bukan samar-samar, omongannya itu jelas. Jelas ngomongannya. Bukan samar, bukan, jelas. Nah, itu namanya beliau itu dalam bimbingan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing. Nah, orang yang seperti ini jangan ngikut. Fala yambagi, tidak seyoganya orang yang seperti ini ngikut. Dia jalan aja. Istafti nafsaka walau istaftau, ya, mintalah fatwa kepada dirimu sekalipun mereka berfatwa. Ini untuk orang yang seperti ini. Al-i'rabu, i'rabnya wa yakunu al-waw atifatun, yakuna ya wa yakuna al-waw atifatun wa yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wa an wa ma ba'daha matufani ala an la yatluba wa huwa awwalul alamati wa hadha akhiruha wa ismuha dhamirun mustatirun ya'udu ala alimil akhirati wa muntamidan khabaruha wa muta'alliqun bihazufun ay bi ulumihi wa ala taqlidihi muta'alliqun bi muta'ammidan wa li syari'atin muta'alliqun bi taqlid taqlidin taqlidi wa huwa ala azmi mudafin qabla syari'atin wa ba'da lami, ya, ay lizi syari'atin wa ala basirati ma'tubun ala taqlidihi wal jil mansubun binasil khafili muta'alikun bimutamidan al-muqaddari wa huwa bikasri jimi wa fatiha al-kashfu ay wa mutamidan fil jilai ala basiratihi ya, muktamidan berpegang teguh fil jila pada yang jelas ala basirah di atas mata hatinya. Jadi berpegang dengan mata hatinya. Jadi dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang begini biasanya ya ahli tasawuf. Orang tasawuf dituntun, orang tarekoh, apalagi ahli tarekoh, ahli ilmu, ahli tarekoh, ahli ilmu. Ini dalam bimbingan Allah. Nurnya dua, nur ibadah, nur ilmu. Orang kalau bicara Al-Quran, bicara hadis, itu ada nurnya. Sekalipun orangnya kotor. Makanya seseorang yang kotor itu ketika dia bicara tentang ilmu hadis Al-Quran masih ada rasa apa? Rasa Al-Quran aja. Tapi itu nggak enak, hambar. Kenapa? Karena orangnya kotor. Rasanya cuma rasa Quran dan hadis. Tapi karena yang bawain kotor, jadi masih ada kurang nyangkut ke hati. Walaupun hebat karena Al-Quran, bukan Al-Quran nggak kayak begitu. Nah kalau orangnya bersih, orangnya ilmu, ya orangnya bicara tentang dia bicara tentang agama Al-Quran hadis, lalu jadi ilmunya banyak, lalu ya hatinya bersih, bagus orangnya, maka ini akan mampu diserap oleh banyak orang. Enggak semua, oleh banyak orang mampu diserap. Jadi kebersihan hati itu mesti diperhatiin. Dengan apa? Itu belajar zikir la ilaha illallah. Kalau lagi zikir jangan tidur ya. Kalau tidur kamu nggak dapat, orang-orang dapat kamu nggak dapat, kasihan. Ya, zikir lah. Amalan itu ibaratnya seperti pisau. Amalan itu ibarat seperti pisau. Pisau kok semakin diasah tajam nggak? Tajam. Tapi kalau nggak diasah tajam nggak? Nggak tajam. Potong tuh leher kebo, mempan nggak? Kagak mempan. Gitu. Ya. Baca sholawat bisa menghancurkan setan kalau diasah. Dan niatin kalau nggak diasah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulullah, tetap wah, kalah tuh, hancur tuh. Kenapa ya baca lagi begitu doang mau dibaca? Ente malas bacanya. Enggak mempan. Tapi kalau diasah seperti pisau. Pisau diasah. Masya Allah tajam banget. Nggodot apa? Leher kebo langsung breks. Wah, langsung putus. Begitu pula amalan. Jadi amalan semakin kamu kencang amalan, oh hebat, la ilaha illallah, hebat. Orang bacain air baca segitu doang amalan. Kenapa? Pisaunya udah tajam ya, udah tajam. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Nah kita di sini 5 waktu pakai tarekat. Kenapa? Biar tajam diamalin, dari guru diamalin. tajam. Ntar sedikit doang dipakai, langsung putus. Zikirnya males gitu ya. Satu saat mau dipakai ya. Kalau kamu rajin pakai zikirnya nih, Mama, ibarat pisau, kamu asa pisau nih ya, langsung potong apa pala ayam sampai keterusan, putus tuh palanya. Saking apa? Saking tajamnya. Begitu pula amalan kamu zikir la ilaha illallah. Tiap zikir tarekat kau diamalkan. Setan takut. Siapa yang lewat dia? Oh ya Allah, ahli zikir. Ahli zikir wal mukhlis. Ahli zikir ikhlas lagi. Aduh, takut. Setan takut dan banyak yang jagain. Ya. Siapa yang jagain? Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang cinta. Orang kalau benar banyak yang cinta enggak? Banyak yang cinta enggak? Banyak. Itu manusia banyak. Makhluk yang lain cinta enggak? Banyak juga. Jin yang muslim, yang baik, cinta tuh sama manusia itu. Kenapa? Karena baik. Walaupun ada yang jahat, orang yang baik kan ada yang jahat juga. Siapa kok banyak yang jagain? Karena ahli ilmu, ahli amal. Dijagain tuh, dijagain, disenengin. Ahli ilmu, ahli amal. Ya. Walaupun dia nggak punya apa-apa, nggak miara jin kagak. Cuma apa? Cuma tekun mengamalkan ilmunya. Tekun mengamalkan ilmu. Bukannya belajar, bukan. Tapi dia mengamalkan ilmu. Begitu. Wallahu a'lam.